Hari ini gue bakal kasih tahu gimana punya anak papi atau anak anjing yang udah 4 minggu. Nah, ini gimana sih cara ngerawatnya dan gimana cara ngasih makan atau minumnya ya? Halo teman-teman, balik lagi sama gue Gilang Aprigio. Hari ini gue bakal kasih tahu gimana anak-anak Pomsky ada di sini nih. Nah, jadi mereka ini akan gue kasih makan dog food. Tapi dia juga masih nyusu sih, masih minum susu sama si Ruby. Tapi sekarang gue kasih lihat ke teman-teman gimana cara kasih makan dia dog food. Oke, ayo ikutin. Kita ada di gua. Gua ambil tempat makannya di mana, Fit? Ini deh, punya yang ini. Nah, jadi yang pertama-tama harus dilakuin, teman-teman takar dulu dog food-nya. Di sini gua ada dog food. Apa? Nah, di sini ada dog food. Dog food yang gua pakai ini yang modelnya yang bentuknya segitiga ya. Jadi ini bisa untuk papi gitu ya, untuk anak anjing khusus ya. Oke, pertama teman-teman takar dulu setengah dari tempat makannya. Oke, setelah itu, teman-teman bisa gunakan apa ya namanya ini? Termos ya buat masak air. Ini airnya habis, lagi dicas ya. Pakai air ini aja. Bang, keluar sih. Yeah. Iya. Takarannya nggak usah terlalu banyak sih, karena ini cuma buat angetin doang ya. Gue pencet tanpa buka. Oke, kita tungguin. Oke, kalau udah mateng ya, kita tuangin dulu ke dog foodnya. Nah, ini cium dulu baunya. Baunya enak sih, tapi buat anjing ya, buat orang nggak enak. Kalau udah kayak gini, kan dia airnya penuh ya, dia airnya penuh. Ini dibiarin karena ini nanti diresap sama dog food ini, teman-teman. Airnya bakal surut gitu sih. Nah, ini sekarang si Oreo udah pengen ya. Oreo mau? Kalau buat anjing nih, yang penciumannya tajam pasti kecium banget nih. Enak ya. Nah, ini si Oreo, dia sukanya di bawah tangga ya. Jadi gue ikat di sini. Pokoknya dia kalau dia di rumah ini pasti tempatnya dia itu di bawah tangga. Oreo, mau? Ayo jam dulu jam. Mau enggak jam? Pak. Jam Oreo. Jam. Iya, Mak. Jam. Oh no. Kenal nggak? Oke. Nah, sekarang kita ke atas lagi. Kasih lihat anak-anaknya. Berapa menit aja dia bakal ngeresep gitu. Kayak gini nih kalau udah ngeresep nih. Kalau ini pun kalau disentuh, teksturnya lembek kayak gini. Ini masih kurang lembek sih. Cuman dia kayak ancur gini nih. Jadi kayak bubur. Ini akan gua bejek-bejek gitu ya. Gua hancur-hancurin biar jadi kayak bubur. Dari baunya aja mereka udah bisa cium kalau ini adalah makanan yang sangat enak. Wow. Nah, teman-teman juga rasain pakai tangan. Ini udah cukup hangat atau belum? Jangan juga sampai terlalu dingin. Gitu ya. Kalau udah cukup hangat, teman-teman bisa kasih makan. Tapi kasih makannya
dengan disuapin. Jadi kita deketin aja ke mereka. Tapi ini masih panas sih. Karena masih panas, gue bakal deketin ke kipas angin dulu. Nah, begini caranya kasih makannya, teman-teman. Ini kita ambil, terus kita taruh di tangan. Nah, biarin mereka nyobain. Pak. Weh, turun lagi. Kalau turun direbut semua. Nih bro. Candy. Waduh, dia loncat indah. Ini Candy makan, ayo. Ini kok loncat. Oke. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya caranya kasih makan anjing papis ya, atau anak anjing ya, yang kira-kira udah sebulan lebih lah dia bisa dikasih makan dog food. Nah, jadi gue juga sekarang lagi bareng sama Noel. Lo ada Instagram gak? Ada. Ini Instagramnya si Noel. Oke teman-teman, jadi buat video hari ini sekian, segini aja. Terus juga buat teman-teman yang mau merch ya, yang gue bikin kayak gini nih, Husky. Terus nanti juga ada desain-desain lainnya, teman-teman bisa follow di sini di brothergood.id ya. Nanti akan gue update di situ apa aja yang ada ya. Terus juga, oh ya, gue sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah nonton konten terbaru gue, yaitu Mimisan ya. Jadi itu konten gue bahas soal mitos, mistis dan setan, itu bareng teman gue Amsyong. Mantep kan? Jadi thank you buat teman-teman semua. Bye bye. Jangan lupa share, comment, like and subscribe di channel gue, dan nantikan konten-konten gue selanjutnya. Teman-teman bisa nyalakan loncengnya. Bye bye.